Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak butuh melihat paras wajahmu dan poster tubuhmu. Mau tampan kah, mau cantik kah, mau putih kah, mau kekar kah, Allah enggak butuh itu. Casing, judulnya sama, manusia. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Enggak ada perbedaan itu. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam, selain orang Arab, kecuali kepatuhannya kepada Allah. Makin patuh, makin mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jeleknya paras wajah seseorang, kurangnya fisiknya, kurangnya hartanya, hanya kehidupan dunia.